apa komen tentang non-Muslim hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini saya ingat saya dah komen. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan ramai yang mungkin tengok ni di seluruh Malaysia ni, berapa perkara orang Islam ni dia sensitif bila hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kepada non-Muslim dia jangan buat benda ni. Kerana itu telah memainkan satu emosi yang besar yang akan boleh menyebabkan orang sangat marah dan menimbulkan satu keadaan yang nanti orang-orang yang berada dalam negara ini akan menyesali apa yang mereka buat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang hina macam mana pun Nabi itu tak terjejas. Tapi kita mempertahankan dia. Quraisy dahulu mereka tak mau panggil nama Nabi kita Muhammad, sebab Muhammad tu maksud daripada yang terpuji, daripada Hamidah, yang dipuji Muhammad, yakni dipuji. Jadi Muhammad itu yang dipuji. Jadi depa panggil kepada Nabi Muzammam. Muzammam. Jadi kalau depa nak tanya afikum Muzammam, ada kamu Muzammam mana? Yang dikeji. Geng-geng Quraisy eh? Dia tak suka kat Nabi, dia tak panggil nama Nabi tu, dia gelak Nabi Muzammam. Masa tu kataan Wahabi tak ada lagi, dia tak guna. Dia guna Muzammam. Muzammam, dia kata Muzammam. Jadi dia nak bagi supaya orang tak suka. Kalau dia sebut ya Muhammad, maksudnya dari segi bahasa dia tahu maksudnya wahai yang dipuji. Jadi afikum Muzammam. Kamu ada yang dikeji tu mana? Quraisy. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Nabi kata ata'jabuna kaifa yusrifu Allahu syatmal Quraisy anni wa la'anahum yashtumunani muzammaman wa yal'anunani muzammaman wa ana Muhammadun yashtumunahu muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammadun. Kamu tak pelik, kamu tak heranlah tengok macam mana Allah, kaifa yusrifu Allah anni syatmal Quraisyin wa la'anahum. Kamu tak tengok ke macam mana Allah telah mengelakkan daripada aku, memalingkan daripada aku cacian Quraisy dan laknat Quraisy. Yashtumuna muzammaman, mereka maki muzammam. Mana muzammamam, tak guna muzammamam. Wa yal'anuna muzammaman, mereka laknat muzammam. Wei, mana muzammam, tak guna muzammam. Wa ana Muhammadun, aku bukan muzammam, aku Muhammad. Yang dia laknat tu muzammam, Nabi kata. Tapi Nabi kana ahlaman nas. Nabi ini santun, Nabi ini luas, Nabi ini besar dia punya. Luas dia punya harapan. Nabi katakan, tapi bukan aku yang buat maki tu. Mereka dah maki muzammam. Aku bukan nama muzammam. Aku nama Muhammad. Aku nama Muhammad. Itu hebatnya. Hanya orang yang hebat, yang punya motivasi yang hebat macam tu dalam diri, yang dapat berdiri menghadapi cabaran di dalam hidupnya. Orang yang kena kata sekali, pelah. Orang yang kena kata sekali duduk seminggu, duduk mok, dia tak boleh jadi pejuang. Pejuang hatinya besar. Maki, cerca, dia berdiri. Kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan semua urusan. Dan dia ambil positif. Hamba kata, kat Muzammam, kan kata kat aku, aku Muhammad. Macam itulah juga kita. Berapa banyak benda yang orang kata-kata kat kita, berapa banyak orang maki Nabi, yang maki itu akhirnya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di Spain, di Eropah negara lagi, yang akhirnya mereka di Denmark, akhirnya duk maki sangat nak cari-cari hujah. Akhirnya masya-Allah
dia akhirnya terima Islam. Kita yang hina dina ni, kita yang selekeh ni, saya pengalaman sebagai tak ada lah apa kelebihan nak dibandingkan segala manusia yang lain. Tapi apa banyak saya terima, ratusan kata tak ingat lah. Email orang kata, minta maaf saya dulu ni daripada duk maki doktor sebagai Wahabi. Saya pun duk tulis Wahabi lah-lah cari. Saya pun dengar kuliah-kuliah lah. Nak tahu Wahabi ni kata apa. Minta maaf lah. Saya sekarang ni pengikut tegar kuliah. Betapa ramai, ratusan saya dapat. Kerana mula kawan yang kata tu lah. Dia bagi promosi kat kita. Kan orang ni kan dia nak tahu benda apa. Bila dia tengok-tengok, dia kata bukan Wahabi. Wasabi mungkin. So, satu hal. Kita tetap menganggap satulah. Kita bagi tahu mereka, jangan cercah Nabi. Ini sensitif. Tapi sebagai orang Islam, kita jangan buat satu reaksi yang menyebabkan orang nampak tak hebat Islam ni. Kita pun pergi kat tengah padang juga, buat duk maki, cakap pula. Apa beza kita dengan dia? Kalau nak react, kita react. Tapi dengan kesantunan kita, dengan kematangan kita, dengan maturity kita yang cukup, kematangan kita yang cukup, orang nampak orang Islam smart. Dia jawab balik. Kita jawab. Orang kata kat pasal Aisyah, kita jawab cerita tu. Pasal mungkin dia keliru. Mungkin dia keliru. Dia tak dapat jawapan yang benar. Telah ramai orang maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi terangkan. Dan kemudian mereka tak, kalau zaman dulu Nabi duk ada pun kena terang. Padahal dia pun kenal Nabi. Zaman sekarang orang tak kenal Nabi, kita kena teranglah kat dia. Kalau kita nak bantah, boleh buat perhimpunan bantahan, tapi janganlah orang tengok. Pasal yang bantah tu bukan kita je tengok, orang lain pun ada tengok. Yang bukan Islam pun tengok. Patutlah dia ni. Pasal kita, dia mungkin tak fikir macam kita fikir. So kita kena tunjuk. Kami membantah, kami menyatakan sekian-sekian dengan hujah kita. Kemudian orang hak tak terlibat, tak payahlah kita nak pi bambikkan sekali. Kalau tidak kita sama dengan hak kuil Hindu yang pi pukul, ba bomba tu orang lain punya pasal, bomba tu yang nak selamat pula kena. Kita tak boleh lah macam tu. Jadi sebab itu kita kena ada kesantunan sikit dalam hal ini, kena sedikit ada kesabaran supaya kita tak